Ojo cici-cici musibah, cici-cici ujian, cici-cici cepat Allah kabeh. Ojo sing ngekei tidak ada tersangka. Seumur kula sampe tak kek duit, goro-goro, wong bodoh. Aku rumane mana jalur mana gak kena tak kek iya men. Iya betul. Apapun, apapun. Anak dapet kata gara-gara anak dapet wong tua boleh sopo kiai. Coba tak dikek dapet Pak Yai, anakku dua pun wis bacaan paling kelas dua aja. Mau asalnya gak lari batal apa akhir kelas. Baru sami gue balik mana? Pak Yai sudah pun anak pulau wajah no anas. Wajah no wajah no wajah no sampai setahun apa terus ama. Kalau kalau anak dapat uang tua apa terus ama akhirnya balik kiai. Terus baru kayak gue pun kiai koyo. Coba lihat anak sampai gak tiga jam. Bagaimana? Ayo kusutkan kepada Allah. Tulis anak dapat opo pulau menengah yang gaya gara-gara sampai oleh gaya gitu saya nak to angko. Corongnya no, corongnya mau laku, mau laku. Kalau saya bisa gak? Saya bisa. Tak kayak corong gaya anak benar-benar yang gak pernah. Bener itu bener nih. Nek nanggur pari, dikecek berarti kelekan kau ini. Terus subuh nih. Kenal aja pak. Kenal. Jadi, nah ini pertanyaan terakhir. Ye, terakhir, insya Allah pun dengan pun ingin dijawab ini sholat gitu. Kalau kira-kira itu saya nggak masak saat dipangan keluar baik apa 10 selama rong tahun cukup opo enggak jawab pun tak kisah. Sampai akhir pak. Oh, caranya gini. Gampangnya selesai kalau dipakai masuk bulu. Sik dorong, sik dorong. Mis mari dorong. Dorong, mis mari. Sik dorong. Gampang sasak. Dipangan keluarga 10 selama 6 tahun cukup berapa betul? Siapa? Kok iso? Gak mungkin cukup. Apa? Tandur, gak bantok. Gak cukup. Nah, bisa. Kalau kalau yakin mungkin aksi petani, makanya ngomong kubu kan dah. Oh, jenengan sebenarnya sih utangnya apa? Sota ko. Jenengan sih kepingin jadi soleh, sota ko. Gak sih jadi soleh ni gak sota ko. Umur tiga orang cerita dia umur tiga sota apa soleh kan? Pada selalu tak jadi kiai butuh makan, jadi soleh sih baru jadi kiai. Ungkok santri ini pasti manfaat. Bayarnya kita kalau ini soleh dulu, bukan jadi kiai. Soleh dulu, polasi, ikhlasnya, riadohnya. Lu saat ini dapet kebetulan di sini ya ini. Lu saat ini, gak punten. Mbak ini saya dapet, karena apa? Dan ini saat ini apa jadi kiai? Dapet, riadohnya. Makanya jadi gak sebetulnya sih utangnya ke baju dapet sodako. Apa? Nandur, Pak. Tapi harus mari nandur, mari sodako, mari berbuat baik. Jaga lahannya, jangan sampai diserang hama. Kocok cerita-cerita uang. Mari poso tanduran, kocok cerita uang. Uang poso senen kumis ayam pertama nanggore kogore. Dia mau bisa sebut jadi guru poso. Poso kok tidur-tidur uang. Nenek poso urus gak usah tahu. Iya. Saudara, dijaga hatinya. Sodako, sodako. Marinan tu walangi diusir, tikusnya diusir. Nek marinan tu ojok kekeran banyak bucu, ojok main tuana, nunggu wangi nak wong tua, wis nak untuk bilamin dari nungsek bina kerana sampai nunggu wong tua. Mungkin. Terus ojok wangi-wangi banyak kiai guru muka, orang cerita ni mantan guru kau. Pun kurang di sini bapak kau siji pilih-pilih sampai mati dalam siji pengirang mojok filalim loro waktu telu gurumu sampai dua motor loro kiai sampai dapat motor kasih kok demi Allah sampai tak kali sore enak anak turun sampai lo ngge minimal sampai dua motor loro maksudnya kiai sampai dapat motor tukang nola sepeda apa saya ini aku gak sepeda ya gak mau ya tinggalkan bumi kalau tidak ada gurumu Tuhanmu gurumu emang tuamu gurumu satu
Ibu Pertiwi negara cinta kita, negara apa yang kita cintai, NKRI ya kan. Makanya sekarang jangan hidup, jangan sekarang jangan gampang diadu oleh A, B, C. Iku sok sing ngatur gitu, sok sing ngatur. Putaran dulu sih, gaya wong gedabur sih, gaya wong keceket sih, gaya wong bukan fitnah sih, gaya wong bahan kalau wong. Iku Allah kabeh. Uwes sampe lakon oleh ibadahmu, suaramu dewe-dewe. Oleh kabeh dan negara melalui itu ketipan di lingkungan di jaga. Cukup, gak mungkin sampe menisbon perang, kali barang lalu gak mungkin. Ojo gampang di tutonggo, kata nge? Nah, luar biru sikap ngabut, sikap. Kulo aslinya betul buruk. Kulo dukiai, kulo tak ke rumah. Kulo saya tahu saya bukan siapa-siapa. Kulo tiap dalam pesantren nangis kecil pak. Kulo yang kepingin nangis di pesantren no. Pesini bapak kulo setugas sebentar boleh pulang kudani. Kulo nodo mulai kalau bisa saya jalan orang bulan ini ke mana nanti orang bulan ini sebentar boleh pulang kudani. Kulo pikir-pikir itu. Mau pinter tapi kalau kudani yang ngopo. Kuoblok tapi kuabe wong bruto. Iya betul. Maksud saya itu saya kasih nama wong bruto. Nah sering kalau kita ngerti wong kali Pak Ustaz tau kenapa kok disini wong bruto. Oke, apalagi kalau itu wong bruto. Saya tiap hari bener mabuk minum dengan orang-orang. Oh jadi tiru ya. Jadi tiru. Aku ngomong jadi tau gue ini kiri-kiri. Gue takut. Nek wong pinter, kira-kira ini memang duit apa ternyata. Berarti lo bodoh gitu. Kalo gak duit mobil, mobil pribadi buat gaga, tapi duit ambulan 6. Berarti kalo lagi pintar lo bodoh. Nah kalo dirasani lo bilang lo gak tau makal. Nek makal berarti pintar, nek makal pintar berarti lo bodoh. Karep-karepmu duitnya karep-karepmu. Bodoh gue di gondol lo karep-karepmu. Bodoh gue juga lugi. Terus tak ada sama mau main apa? Mungkin yakin Allah punya rencana lain. Soalnya kok kabeh pak nek mau boten dodol iki boten rukun lo jadi nar sumpah jenengan nek wong lan yo bakal setro. Mungkin misalnya kiai kok dilarang gak dihormati, subuhane kurang, sangune kurang mangkel setro suwe-suwe. Oke. Alhamdulillah kalau selamat-selamai isi dengan Rimo Bisaro isi dengan Rimo Allah. Soalnya Bapak kalau pesan oleh tadi kiai yang bukan ya, rasa di hati. Nah aku jadi nomor itu tadi kiai ini dia. Gue lah tadi tapi kudunya pun kami. Ternyata aku mau obat-obati uang iso yang mau obati segala macam penyakit. Orang liver, kanker, kanker paru-paru gratis. Rimo duit isi dengan Rimo Allah. Ilmu harus jadi nur. Nek tanggungnya, aku mau gawe karena saya merasa saya ini TKS tenaga kerja suka. Nek TKI gak keren, gitu. Tapi saya selalu tersebut. Saya akan bisa membawa hartaku ini ke dalam suka. Nek satu, nek pondok butuh bangun bangun. Selagi apa nafas masih ada. TKI, Tenaga Kerja Indonesia, KTP, paspor mati, iso enggak? Gak usah sate nari Indonesia. Halo, kalau TKI, kalau TKI, gak iso. Gue bojo wayu, paspor mati, gak iso. Umpama iso, duwe motor, duwe rumah, kabeh. Carane gak mau mulai dipakai nopo, dipakai nopo, gak? Dua gak mungkin digotong itu nih digotong itu bagi dipecek lebak dipakai itu nih dunia ini dibentuk mati lah betul goblok lo sampe soro-soro gara dulu gak digotong mati kayak gablok goblok keblok rekornya juga nyebut dami makanya turun aku mati cahit kamu di kepelaran dunia itu lo dunia gak digotong mati dunia digotong mati bu penting di dunia berakhirat lu goblok mana? Yang penting gue mau goblok saiki ini gue sampe lu rendi yang penting gue mau nyambut gaya wani sore-sore ya saku nengah heran pondok ini api bangun bro ayo pakai lo lu angkat bucu ya ini mau kaya apa? Ayo kaya apa? Lek bucu mu mate dua anak rompolo
hari guru medhi, maaf, maaf. Bucu, ku mbek bucu sampean, misalnya berbucuan, duwe motor di sini wong gak oleh. Medhi, kira. Menikmati ojo cacat motor sak bucu-bucu mulu ditumpahi kok. Kon bare aku. Urip, Nduk. Nduk. Mati sedih, mati ini nanti rumah digotong nanggore kuburan, itu mati turun di cuci jenengi mayit, kok mati jenengi? Turun di cuci jenengi mayit, gimana? Mayit itu sedih ya, kok mati mayit? Mayit itu lekus di kuburan, diceluk mayit, nopo makam, nopo kuburan, nopo sarean berarti hidup lagi, berarti mati kulunap sendak ikuti mati nunggu rumah sampai kuburan. Nggak usah kuburan oleh meneh. Meneh nek bojomu liwat kira-kira ronggak bojo metang ning nggone. Ayo. Ketemu enggak? Langsung ya lah urip romane ya lo acak sedako. Bojoku tak pengen dhisik diaplek bojoku. Mosok yen ndonga nek wis sedina tok, bali meneh meneh ora liyo. Bongko sampe yo. Ayo gimana? Yo. Aku besaran pasti mati bener. Pasar iki kan wis luar. Apa aja sih orang pasti mati pedet tikus walang semut manusia apa bedanya sampai bedanya satu kita nanti ada tambahan innalillahi wa inna ilaihi rajiun bisa gak kita kembali betul mau nih korang kok tidak mau pilih itu kalau matur kasar sing wis jangkrik. Memang saya sampai saat ini keamanan di Jogoyo mengurasi jembatan merah sebagai pembina supir sak Surabaya. Saya punya kawan Jakarta Bali preman bisa gak harus pulau. Makanya saya paling benci ketika ada orang yang maksiat yang gak mau memuliakan dia. Pasti itu saya, pasti, pasti. Halo. Iya. Bujo-bujo ini pak mau tukang maksiat saja nanti tukang maksiat memuliakan dia. Timbangannya wong ahli ibadah sing ngerumaksani apik sak kampung paling apik dhewe ya tapi sing delok mulya alamnya dadi niku nggih nek ten kula salah oleh matur kula nyuwun agunge pangapunten sampeyan sepantun ya ayo rumah apa burung perkutut burung kutilan kompak burung perkutut burung kutilan manuk dolo manuk bek Mano gagak, mano jerapah. Sampai apa lo ikut nama-nama yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.